Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, Wan balik lambat nih, Ma. Oh, iya kan, Ma? Iya. Ma, masak makanan-masakan kegemaran Wan? Mau makanlah dulu. Oh? Iya. Mau makanlah dulu, Ma. Kalau begitu, iyalah, Ma. Jangan lupa makan, ya. Iyalah. Hati-hati, okay, balik. Oke, okay, Ma. Okay. Jangan terlalu lewat, Ma. Iyalah. Oke, okay, bye. Waalaikumsalam. Wan malu lah. Kenapa Wan malu? Kawan-kawan Wan selalu olok-olok Wan. Sebab break Wan koyak. Hello Wan. Hello Anis. Besok birthday aku. Ya. Jangan kau pura-pura lupa ah. Aku mau handbag nih. Oh, syarat handbag. Oke okay, lah. Besok stereo lah. Ya. Ya, yang paling mahal. Oke, okay, set. Yes. Apa urusan? Wan? Ya, Wan jumpa kau, Wan. Balik lambat lagi. Gak pasti lagi, Ma. Mungkin lambat juga, nih. Tapi kan, Wan, ada Mama Wicang. Apa tuh? Yang pasal kendiri Mama Bapak tuh. Siapa, Ma? Beli Wan, Ma. Teman kau mau beli barang-barang. Aduh, kenapa bulan ini Wan sempit sikit lah, Ma. Kalau begitu nanti kalau Wan ada duit, kita bilang sikit. Kita panggil orang surau makan di rumah. Kalau kita tanggung dulu untuk kenduri, boleh kan? Ya, enak. Rasanya kalau Wan tidak kenduri pun, tidak apa-apa juga tuh. Ya, enak, ya. Yang penting kita kasih doa saja, Allah Bapak. Baiklah. Hati-hati, enak. Jangan lupa makan juga. Oke lah, Ma, nanti. Iyalah, nanti Wan balik Wan makan juga. Oke, Ma. Bye. Wan? Siapa tuh anak? Assalamualaikum anakku Wan. Hidup ini kita tidak perlu malu karena hidup susah. Biar miskin harta nak, tetapi kaya ilmu dan marwah diri. Mama sayang Wan. Sayang yang tak pernah usai, tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh, oh ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu, putih kasihmu takkan sedapnya, sedap. Tak pernah aku merasa makanan begini sedap. Ya kak, nanti hari-hari mau masak pucat ini untuk Wan. Ingat ya Wan, jangan lupa pasang mama. Pasti belajar. Kita kan menumpang di rumah orang saja. Nanti kalau Wan pesan jauh bagus dapat duit, kita beli rumah sendiri ya nak. Dalam hidupku ah.
pernah usai tulus cintamu.